Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Berjumpa lagi di channel Bausek Kelapa Bambu Apostasel. Selamat pagi teman-teman semuanya. Mudah-mudahan semuanya keadaan sehat walafiat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, di kesempatan kali ini mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini teman-teman yang sedang melaksanakan puasa, mudah-mudahan puasanya lancar ya, bisa sampai beduk maghrib, bisa sampai buka. Dan juga tetap semangat ya teman-teman ya, kita berkreasi di Bausek Kelapa ini untuk menunggu waktu buka puasa teman ya. Jadi supaya puasa kita ini tidak ditunggu-tunggu ya, jadi waktunya cepat dan juga tahu-taunya sudah buka aja teman ya. Nah, jadi kita berkreasi di Bausek Kelapa ini untuk hiburan dan juga menunggu buka puasa ya teman ya. Baik teman-teman, di kesempatan kali ini saya mau menanam bahan Bausek Kelapa ini dari bahan media air. Ini saya mau ganti ke media tanah ya teman ya. Nah, caranya gimana untuk pergantian media air ke media tanah ini supaya Bausek Kelapa ini tidak stres atau tidak ada kendala ya teman ya. Jadi buat teman-teman kita yang baru bergabung membuat Bausek Kelapa, supaya lebih paham lagi, supaya lebih semangat lagi membuat Bausek Kelapanya. Karena kita berkreasi di Bausek Kelapa ini teman, sangat asik dan juga unik ya teman ya. Nah, di sini juga untuk penanaman dari media air ke media tanah, pastinya ada trik dan juga cara supaya bahan Bausek Kelapa ini aman dan juga tidak stres ya teman ya. Baik teman, ikuti terus videonya, saya mau tanam bahan Bausek Kelapa media air ini ke media yang padat ya, atau media tanah temennya. Oke, ikuti terus videonya. Thank you.
Oke, teman-teman, kegiatan saya sudah selesai dan hasilnya seperti ini. Jadi untuk pergantian media ya, teman-teman ya, dari media air ke media tanah ini sangat simpel dan juga mudah ya, teman-teman. Nah, di sini saya ingatkan buat teman-teman kita yang baru bergabung membuat bonsai kelapa, teman-teman harus teliti untuk memeriksa di akarnya, teman-teman ya. Sebelum kita tanam di media tanam, kita periksa dulu akarnya ada yang busuk atau yang patah temannya, yaitu teman-teman harus buang atau langsung potong aja temannya. Karena kalau teman-teman tidak memeriksanya dulu, ini ada efek yang kurang bagus, yaitu bisa juga ada pembusukan. Nah, di sini kalau ada akar yang membusuk, ini berisiko juga teman-teman ya, ada efek yang kurang bagus ya teman. Baik teman-teman, mudah-mudahan video kali ini bermanfaat ya, khususnya untuk para pemula supaya lebih semangat lagi membuat bonsai kelapanya, supaya lebih giat lagi mencari bahan bonsai kelapanya, karena kita berkreasi di bonsai kelapa ini sangat asik dan juga unik ya teman-teman ya. Apalagi di saat-saat ini di bulan puasa ini bisa mengisi waktu untuk menunggu waktu buka puasa teman-teman ya. Kita merawat bonsai kelapa ini menunggu waktu buka puasa ini tidak terasa teman ya, tahu-tahunya sudah jam 6 aja teman ya. Nah, kita bisa berbuka puasa dan juga kita aktivitas kita juga bermanfaat ya teman ya. Dan ini mudah-mudahan di video kali ini bisa memberikan motivasi buat teman-teman semuanya, khususnya untuk para pemula ya, supaya lebih semangat lagi membuat bonsai kelapanya. Oke teman-teman, saya akhiri video ini. Salam kopi tambah gula dari Subang Lapa menjadi saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.